What's that about? I think we've got the red tails for the duration. Halo Sobat Sejarah Asyik, good morning. Kali ini kita akan membahas salah satu Bapak Kedirgantaraan Indonesia, yaitu Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma adalah salah satu Bapak Perintis Kedirgantaraan di Indonesia. Beliau adalah pahlawan nasional dan namanya diabadikan menjadi Bandar Udara. Tahukah Anda, Halim pernah bergabung dengan Angkatan Udara Inggris atau Royal Air Force selama Perang Dunia II melawan Nazi Jerman di Eropa? Perjalanannya sebagai prajurit dimulai ketika masa Hindia Belanda. Setelah lulus dari Sekolah Angkatan Laut di Surabaya, ia ditempatkan di bagian kru torpedo. Selang beberapa waktu, Jepang pun datang ke Hindia Belanda. Ketika Jepang memulai invasi ke wilayah Hindia Belanda di awal tahun 1942, Halim tengah berada di Cilacap. Di tengah gempuran pasukan Jepang, orang-orang Belanda, baik sipil maupun militer, lebih memilih menyeberang ke Australia. Ia pun turut menyeberang ke negeri kanguru itu. Ia menyeberang bersama Angkatan Laut Belanda. Namun, ia tak lama di Australia, sebab ia segera dikirim ke India dan bergabung dengan militer Inggris. Ketika di India, Halim mendapat tawaran untuk meneruskan pendidikan militer di Inggris. Kesempatan ini tentu tak disia-siakan Halim. Ia menerima tawaran tersebut. Halim yang seorang prajurit angkatan laut mengajukan permintaan untuk pindah jurusan, yaitu ke bagian angkatan udara. Dan akhirnya permintaannya dikabulkan. Perjalanannya di Eropa pun dimulai. Ia diterbangkan ke Gibraltar, lalu ke London, dan diterbangkan lagi ke Kanada. Di negara itu, ia mendapat latihan navigasi dari Angkatan Udara Kanada atau Royal Canadian Air Force. Sungguh pengalaman yang luar biasa bagi anak muda seperti Halim. Masa mudanya dihabiskan dalam militer dan perang. Setelah selesai menjalani pelatihan, ia segera bertugas sebagai perwira navigasi. Ia dijadikan kru pesawat pembom milik sekutu. Halim bertugas di skuadron pembom dengan pesawat Lancaster dan Liberator. Halim saat itu tergabung dalam Angkatan Udara Inggris atau Royal Air Force. Sebagai awak pesawat pembom, ia berkali-kali ikut dalam pemboman di daerah pendudukan Jerman dan mengalami pertempuran udara yang sengit. Ia terhitung sudah 42 kali terlibat dalam misi penyerangan udara di wilayah Jerman dan Perancis yang diduduki tentara fasis Jerman. Ada hal yang menarik ketika ia bertugas di Eropa. Setiap kali ia ikut dengan skuadronnya dalam serangan udara di atas kota-kota di Jerman dan Perancis, pasti seluruh pesawat kembali dengan selamat. Oleh karena itu, Angkatan Udara Inggris memberinya julukan The Black Mascot, yang berarti jimat hitam. Setelah Perang Dunia II selesai, Halim dikembalikan ke unit militer lamanya, yaitu Marine Luftfahrtdienst atau MLD atau Dinas Penerbangan Angkatan Laut Belanda. Hal ini membuatnya punya kesempatan pulang ke Indonesia. Dan ketika ia pulang, negaranya tengah diamuk revolusi. Ketika sampai di Indonesia, Halim dicurigai sebagai tentara nikah Belanda, sehingga beliau sempat ditahan di daerah Kediri. Ketika di penjara inilah beliau menceritakan kisahnya kepada tahanan lain dan juga kepada penjaga penjara.
Tak lama berselang, Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin memberi perintah untuk membebaskan Halim. Setelah bebas, ia pun segera bergabung dengan Angkatan Udara Indonesia yang baru terbentuk. Sebagai mantan perwira udara Sekutu yang pernah terlibat dalam operasi militer penting, Halim dijadikan perwira operasi dengan pangkat Komodor Muda Udara. Pesawat yang dimiliki oleh Angkatan Udara saat itu kebanyakan adalah peninggalan Jepang dan kebanyakan sudah rusak dan tidak siap terbang. Di tengah keterbatasan yang ada, Halim bersama tentara udara lainnya terus bertahan dan berjuang melalui udara. Sebuah rencana rahasia pun disusun. Meski tak disepakati semua perwira, namun aksi balas dendam atas agresi yang melanggar perundingan Linggarjati tak bisa dibendung. Halim Perdana Kusuma selaku perwira operasi ikut serta menyusun serangan udara ke Semarang dan Salatiga. Halim memberi arahan kepada awak pesawat kemana mereka harus menembakkan bahan peledak dan memberi kerusakan kepada musuh. Misi ini terlaksana pada pagi 29 Juli 1947 dan terhitung sukses. Namun, sorenya, pesawat Dakota yang ditumpangi petinggi Angkatan Udara yakni Abdul Rahman Saleh dan Adi Sucipto tertembak jatuh di selatan Yogyakarta. Halim mengalami nasib yang naas. Ia gugur muda pada usia 25 tahun. Sebelum gugur, Halim terlibat dalam pembelian pesawat Avro Anson. Ia bersama Iswah Yudi menerbangkan pesawat itu dari Songkla melewati Singapura menuju Bukit Tinggi. Pada 14 Desember 1947, cuaca buruk di Tanjung Hantu, Semenanjung Malaya mencelakakan keduanya. Jenazahnya sempat dimakamkan oleh penduduk setempat dan beberapa tahun kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kisah hidup Halim Perdana Kusuma sangat luar biasa. Kontribusinya cukup besar dalam perjuangan dan membangun Angkatan Udara Indonesia di awal kemerdekaan. Semoga semangatnya tak padam dan terus menginspirasi generasi muda kita dalam membangun negeri. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.